Melaksanakan diskusi pada rapat koordinasi kehumasan tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2018 ini yang mengambil tema optimalisasi penyelenggaraan kehumasan menuju Kabupaten Bekasi semakin bersinar. Bersyukur hari ini kita bisa bersilaturahim dalam acara rakor kehumasan di Kabupaten Bekasi. Tentu bicara tentang kehumasan adalah hal yang sangat-sangat penting di zaman saat ini. Kita tahu bahwa bagus gak bagusnya suatu kabupaten, salah satu poinnya adalah kemasnya bagus apa enggak mengemas. Kadang-kadang bukan berarti kita tidak berbuat baik, kadang-kadang bukan berarti kita tidak berbuat untuk masyarakat, tetapi mungkin persoalan mengenai diangkat atau tidaknya tentang perintah itu dan lain sebagainya. Saya pernah ketemu salah seorang panggam Pak Johan, katanya zaman sekarang nggak bisa kita berbuat baik itu nggak ria, katanya begitu. Mungkin sekarang udah pensiun panggam. Karena zaman sekarang memang rakyat harus dikasih tahu bahwa kita sudah berbuat ini, kita sudah berbuat ini, kita akan melakukan ini, kita akan melakukan itu. Nah, hari ini saya sangat memberikan apresiasi kepada humas yang saat ini dipimpin oleh Edward, yang mana bisa menghadirkan Pak Johan hari ini di Kabupaten Bekasi. Mungkin Bapak bisa kasih kiat-kiat nih, bagaimana cara menangani tipe-tipe wartawan seperti itu, sehingga nanti humas bisa presentasi di depan para kepala sekolah, kepala desa, untuk bagaimana menghandle. Desa cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humas ini, tadi seperti yang sampaikan Ibu Neneng, punya peran yang sangat signifikan untuk, kalau saya mengumpamakan sebuah puzzle, Kabupaten Bekasi ini mau dibentuk wajahnya seperti apa? Jadi disusunlah puzzle-puzzle itu oleh salah satunya yang punya peran di depan adalah humas. Apa yang membedakan ini yang saya akan ini yang sangat signifikan menurut saya. Apa yang membedakan antara humas dulu dengan zaman now, istilahnya kan, zaman sekarang? Ada yang sangat signifikan perbedaan humas dulu dengan humas sekarang, apalagi kita lihat Pak Presiden Jokowi sekarang ini sangat aware, ya, sangat peduli dengan kehumasan. Ini yang membedakan humas sekarang dengan humas zaman dulu. Sekarang ini ada namanya era media sosial. Informasi yang Anda sampaikan harus kredibel. Jangan bohong. Mas Johan, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya ingin menindaklanjuti tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati kaitan dengan masalah wartawan yang begitu banyak berkeliaran di Kabupaten Bekasi. Nah, barangkali saya mengusulkan dalam hal ini kalau perlu barangkali dibawa ke sidang kabinet, Pak. Ya, artinya bahwa wartawan itu, Pak, harus punya nomor induk, Pak, seperti penduduk harus punya nomor induk kependudukan. Sekarang setahun ini kalau nggak salah, kita tanya ke Tommy, The Warpers itu sudah mulai kompetensi wartawan. Jadi ada uji kompetensinya, ada tesnya. Kemudian Dewan Pers juga sudah mendaftar, harus mendaftar kalau mau menjadi media. Ya. Tentu yang abal-abal pasti tidak mendaftar. Pokoknya Bapak, Pak Kepala Humas, selalu bikin simple, jadi jangan kasih Ibu Bupati dokumen 20 halaman itu untuk dijelaskan. Mabok yang ada Ibu Bupati. Simpul aja selembar isinya kaitan dengan peristiwa ini atau isu ini 1, 2, 3. Jadi Pak Johan bilang briefing, daily briefing 1, 2, 3, 4. Gak boleh lebih. Lebih dari itu mabok. Ibu Bupatinya mabok, wartawannya salah tulis.
jadi bahaya. Jadi saya mau menutup itu, terima kasih. Rasis. Jadi ya, buat rasis itu masih saya pikir yang langkah pertama yang harus dibangun adalah bagaimana bisa membangun kepercayaan dengan pimpinan. Kalau pimpinan sudah percaya, kita bisa leluasa, bisa dengan percaya diri membuat konten-konten, membuat pesan-pesan sendiri untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Terima kasih. Kita lanjutkan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Sukalsa dari Humas Jabar. Nah, sehingga apa kira-kira kiatnya yang bisa mengkoordinasikan antara kehumasan yang di pusat dengan kami yang ada di SKPD? Caranya mudah, itu tinggal nanti dibicarakan dengan organisasi, biro hukum, ada putusan kepala daerah, mengangkat fungsional kehumasan di masing-masing perangkat daerah. Nanti di standar belanja pemerintah juga SPB-nya munculkan ada belanja khusus atau insentif khusus untuk fungsional kehumasan di masing-masing perangkat daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adis Kualsa penjelasannya. Semoga ini bisa cukup jelas ya Pak Durovic ya. Tiga pointers yang saya tangkap dari diskusi kita, yang pertama adalah humas pemerintah itu harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan publik atau masyarakat khususnya di era digital. Selanjutnya secara khusus perlu adanya bagian humas di setiap perangkat daerah yang tujuannya agar aktivitas kehumasan pemerintah dapat berjalan lebih optimal. Dan terakhir yang tak kalah penting adalah penting untuk membuat produk-produk jurnalistik ya Mas Tommy dengan kualitas yang baik yang pada akhirnya dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Demikian diskusi kita pada hari ini. Tentunya kita berharap bersama apa yang sudah kita diskusikan, materi yang tadi telah disampaikan dapat memberikan inspirasi demi penyelenggaraan kehumasan yang lebih optimal menuju Kabupaten Bekasi semakin bersinar. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.